Selamat sore, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Johannes Martin Pisereron dengan NIM 20.2.8164. Ya, sekarang saya berada di Jalan Samudra Buarjo, berdepan di Warkop Anak Medan. Dan sekarang saya bersama dengan owner atau pemilik dari Warkop Anak Medan, dengan Bang Dian. Horas. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya, Pak? Baik, baik. Kamu gimana, deh? Sehat, ya? Sehat, Pak. Iya. Gitu, Pak. Ada perlu apa, deh, datang ke sini? Ya, Pak. Saya di sini mau minta izin buat mewawancarai klien dari Bang Dian. Oh, boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Pertanyaan pertama, apa latar belakang Bang Dian membuat Warkop Anak Medan? Latar belakangnya, sebenarnya sih sebelum utamanya ya saya ingin mengembangkan usaha kuliner khususnya dalam makanan Anak Medan. Jadi kan di situ kan banyak variasinya. Jadi ingin memperkenalkan khususnya bahwa di Medan itu ada tuh makanan yang minuman-minuman yang khas ya, kepada orang-orang banyak sekitar. Oh, berarti usahanya Bang Dian ini bergerak di bidang kuliner? Iya, dari kuliner ke sana. Ya, tapi nggak menonton semua kuliner Anak Medan. Ada juga yang apa nih? Ada kita juga di dalam juga display makanannya kekinian. Jadi nggak menonton hanya cuma masakan Medan. Kuliner juga ada juga yang lain. Supaya ada kreasinya. Jadi orang kan datang ke sini kan nggak bosan gitu, cuma itu aja. Apakah lokasi usaha Warkop Anak Medan ini bisa dibilang strategis? Ya, kalau dilihat tempatnya sih menurut saya strategis, karena kan tempat ini kan ya berada juga di pinggir jalan utama ya, jadi kan orang untuk menjangkau tempat ini nggak susah. Jadi kalau kadang yang susah itu kan kalau tempat usaha itu kan mungkin agak ke dalam-dalam diangkat, jadi orang mencari kan susah. Ya, syukurnya ini tempatnya di pinggir jalan, jadi strategis lah menurut saya. Kalau usaha Warkop Anak Medan ini sudah ada karyawannya atau? Untuk sementara ini saya belum pakai karyawan, karena kan ini masih awalan baru. Dan itu kita itu untuk menghitung ini apa, untuk kos pengeluarannya. Jadi nanti kalau kedepannya kalau sudah berjalan dengan baik, sudah ramai banget itu ya, kemudian saya akan pakai karyawan. Sementara ini saya ini apa maksimal kan saya dengan istri saya. Jadi berdua, saya dan istri, ya. Pertanyaan berikutnya, Bang. Apakah ada cara pemasaran yang bang atau online? Iya. Ya, selain kita apa secara personal gitu dengan komunitas teman-teman, ya kita juga ini ikut online. Jadi karena online itu kan bisa menjangkau lebih luas. Selain kita pakai aplikasi online itu, ya kita pakai ini juga. Ya, pakai Instagram, Facebook, dan secara sini juga sangat membantu publikasi tempat kita ya. Ya, Bang, pertanyaan berikutnya, dari mana Warkop Anak Medan mendapatkan supaya bahan-bahan makanan? Oh iya, kalau untuk bumbu dan bahan utamanya semuanya itu kita langsung dari Medan, jadi kita langsung kirim. Jadi ya bisa dibilang 80%-nya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada hambatan dalam menjalankan usaha Warkop Anak Medan ini? Ya, kalau hambatan sih pasti ya, nama setiap usaha pasti ada hambatannya. Ya, tapi menurut saya jauh ini puji Tuhannya hambatannya nggak terlalu yang ini banget lah, siapa yang menghambat kita supaya kita apa kita nggak bisa juara pun pasti ada hambatannya. Tapi ya masih skala kecil lah saat ini. Pertanyaan yang berikutnya ini, faktor apa saja yang membuat pendapatan dari Warkop Anak Medan bisa menurun? Oh ya, ya yang paling utama itu faktornya pandemi sekarang ini. Ya sekarang itu sangat membuat apa sih konten pemasukan kita menurun sekali. Karena kan daya beli orang juga turun. Terus kita kan mayoritas juga banyak mahasiswa. Sekarang saat ini mahasiswa masih
Lampung kan, belum datang ke Jogja karena perkuliahan juga masih dari semua, jadi kan ya itu jadi sangat-sangat. Selain itu ya faktor lingkungan juga, mungkin faktor cuaca juga sangat mengaruh juga. Jadi ya cuaca kalau apalagi sekarang kan sudah mulai musim hujan, itu kan hujan gitu, ya itu ya sangat berpengaruh. Apa produk spesial dari Warkop Balai Kemiran? Oh iya, kalau produk utamanya ya, ya kalau kita ya namanya Warkop ya, warung kopi ya. Ya kita memang ya apa namanya di kopi kita memang karena kopi juga kopi dari Medan langsung kan. Ya selain dari kopi juga kita punya makanan dan minuman lain sih yang bisa dibilang itu juga best sellernya sini gitu. Ya kayak teh telur. Teh sedulur juga di sini best sellernya, terus ada nasi teri Medan gitu, ada juga kayak apa nih lontong Medan, jadi banyak sih. Tapi yang best sellernya karena kan itu identik dengan kuliner Medan, jadi orang yang rindu dengan saya anak Medan itu waktu ingin makan nasi teri di Warkop ada nih, ini best sellernya kita. Ya, kita sekarang masuk pertanyaan yang terakhir. Apakah ada pesaing di sekitar tempat usahanya Warkop Balai Kemiran? Wah, kalau dibilang kompetitor atau pesaing itu pasti ada. Ya, di sekeliling saya ini ada juga tempat tongkrongan. Ada tempat tongkrongan yang sudah duluan berdiri sebelum Warkop berdiri ya. Ada juga ujung dengan itu ya. Ya itu menurut saya memang ya kompetitor. Tapi ya, menurut saya kompetitor ya kompetitor yang sehat aja, karena juga tempat beda kan, jadi karena mungkin jenis masakan dan minumannya beda dengan saya punya cara sendiri, nggak masalah. Namanya usaha pasti ada kompetitor, itu hal yang wajar. Itu dalam dunia usaha itu pasti ya pasti ada kompetitor. Itu kompetitor itu bikin kita semakin semangat, semakin beraktivitas. Apa yang bikin saya beda dengan dia, jadi saya itu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bang berikan kepada saya, sehingga saya bisa tahu UMP-nya Bang Dennis berjalannya seperti apa. Terima kasih. Ya, saya tutup wawancara kali ini. Salam dan bahagia.